Tapi maksud kita kalau dulu saya melihat Anda tuh nggak pernah marah ya di Kasari juga kayaknya nggak pernah <laughs> ngebales di marking ketat juga jaya lama lawan back lawan menyikut juga nggak pernah. Anda pernah ke ka kartu merah belum? Anda pernah kena kartu uh, merah? Selama karir saya ya saya hanya men apa, mendapat satu kartu kuning. <klos> satu kartu kuning. Tetapi menjadi pelatih sudah mendapat dua kartu kuning. <laughs> Ternyata lebih emosi ketika menjadi coach ja, di pinggir lapangan ketimbang menjadi ya, seorang striker. Karena mungkin hakikat saya menurut pribadi saya hakikat mm -hmm. sepak bola itu persahabatan itu. Ya. <coughs> Salah yeah, yeah. satunya itu. Jadi yeah. dimanapun mungkin mereka tidak sengaja atau apa. Yeah. Tapi pernah saya kenapa bisa kartu kuning? ya pernah uh, waktu itu melawan Pupuk Kaltim ya, di Bontang ini Iman di Justin backnya mereka uh, dari Kamerun ya, uh. saya lewat ya dia besar, besar sekali dia lewat saya lewat dia sledding, ya sledding istilahnya setengah tiang setengah Pak. tiang tahu nggak setengah ah, tiang Tau Tau ga ga setengah <laughs> setengah tiang itu pulang kering bukan uh, lagi atas bola ya, yang diambil. jadi sliding bukan bola tapi dilut. setengah tiang Mas, itu bahaya kena, kena, sekali dan kena paha merup. saya, yeah. ya paha sampai. Gini. tapi uh, kalau tidak salah tidak mendapat kartu, gitu. tidak mendapat kartu di situ saya emosi, ya karena saya emosi karena saya itu bagian dari sepak bola Indonesia. kita harus membangun sepak bola yeah. Indonesia bagaimana. Yaitu jangan sampai hal-hal gitu. besar itu, buat tim tidak di kartu yeah. gitu ya, ya yeah. kan. <laughs> <Yeah. laughs> nah di situ waktu ada duel bola tinggi gini akhirnya saya sedikit jahat ya saya gini totok lehernya dia jatuh keluar ya kan pas duel gini dan nah, di situ saya mendapat kartu kuning nah di situ saya nyesel sekali